Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar ditemani ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 57 sampai dengan 63. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai materi pembelajaran 3, membacakan teks menabung di sekolah. Di sini kalau kita amati, pada gambar anak-anak, di sini ada bank sekolah. Ini tampak pada gambar Siti sedang menabung pada petugas bagian menabung, yaitu Ibu Rita di sini. Baik, Ibu bacakan dulu teksnya. Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini, Siti menabung di sekolah. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Perlu anak-anak ketahui bahwa sikap Siti yang gemar menabung ini adalah sikap yang baik, yang patut kita contoh. Ibu, lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1. Setiap hari Siti mendapat titik-titik. Ini tadi anak-anak sudah membaca teksnya. Sekarang kita ulangi lagi. Untuk mengisi titik-titik, kita cermati kembali teksnya anak-anak. Kita cari setiap hari Siti mendapat titik-titik. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Di sini uang saku di sini kita pindah di sini. Jadi kalimatnya menjadi setiap hari Siti mendapat uang saku. Soal kedua. Hari ini Siti titik-titik di sekolah. Hari ini kita cari dulu anak-anak. Hari ini Siti titik-titik di sekolah. Hari ini Siti menabung di sekolah. Ini kata menabung kita letakkan dalam kotak di sini. Kalimatnya menjadi hari ini Siti menabung di sekolah. Kalimat ketiga. Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari uang tabungannya. Tadi Siti ingin membeli ini. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Di sini diisikan buku, tas, karena di sini ada kata dan, buku dan tas. Siti ingin membeli buku dan tas dari uang tabungannya. Lanjut ke soal keempat. Setiap siswa mendapat buku titik-titik. Kita cari di sini. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan di sini. Kata tabungan kita pindahkan di sini. Setiap siswa mendapat buku tabungan. Lanjut soal kelima. Siti selalu titik-titik uang sakunya di sini. Ada kalimat uang tersebut selalu dihemat. Nih. Siti selalu menghemat uang tabungnya. Uang sakunya. Ibu ulangi. Soal nomor 5, Siti selalu menghemat uang sakunya. Ini uangnya selalu dihemat. Ibu, lanjut ke materi mengenal nilai kelompok pecahan uang. Kita mulai dari yang pertama anak-anak. Di sini ada gambar 2 lembar uang seribuan. Cara kita menghitung 1000, ini 1-1. Kita tinggal menghitung 1000, 2000. Nilai uangnya ditulis dengan R besar, P kecil. Selanjutnya tidak boleh diberi spasi, langsung dari huruf P langsung angka 2
0,000,000. Penulisannya seperti ini. Ditulis 2.000 rupiah. Penulisannya menggunakan huruf kecil semua. Lanjut sekarang, ini kelompok pecahan uang yang kedua di sini. Ada 1.000, 1.000, 1.000. 3 lembar uang seribuan. Bagaimana cara kita menghitung? Mudah saja anak-anak. Kalau 1 ya 1.000, berarti 1.000, 2.000, 3.000. 3.000 rupiah. Cara kita menulis R besar P kecil langsung ditulis angka 3.000,000. Ditulis 3.000 rupiah menggunakan huruf kecil semua. Sekarang di sini ada kelompok pecahan uang 2.000 satu lembar, 1.000 satu lembar. Bagaimana cara kita menghitung? Di sini 2.000 dulu anak-anak yang pecah dulu. 2.000 ditambah 1.000, 2.000, 3.000. Seperti itu saja. Cara menulis nilai uangnya, R besar P kecil langsung ditulis angka 3.000,000. Ditulis 3.000 rupiah. Baik, Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Tentukan nilai pecahan uang berikut. Ini untuk soal yang pertama, ada satu lembar uang seribuan dan satu buah koin uang seribuan di sini. Kita hitung, kalau 1.000 ini ya satu gitu saja, mudah saja anak-anak. 1.000 ditambah lagi 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Jadi nilai uangnya adalah 2.000 rupiah. Penulisannya seperti ini. R besar, P kecil langsung angka 2.000,000. Ditulis 2.000 rupiah, huruf kecil semua. Lanjut, kelompok mata uang yang ke kelompok pecahan uang yang kedua. 2.000, 1.000, 1.000, 1.000. Cara kita menghitung, 2.000 dulu. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 5.000 rupiah. Nilai uangnya, penulisannya seperti ini. R besar, P kecil, langsung angka 5.000,000. Ditulis 5.000 rupiah. Ibu lanjutkan anak-anak. Di sini ada kelompok pecahan uang 2 lembar 2.000-an. Ini anak-anak angkat jari boleh. Kalau 2.000 angkat jari 2, 2.000 lagi angkat jari 2. Berarti kita hitung semuanya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 4.000 rupiah. Nilai uangnya, cara menulisnya R besar P kecil langsung angka 4.000,000. Ditulis 4.000 rupiah. Sekarang lanjut ke kelompok uang berikutnya. Di sini ada satu lembar uang 2.000 rupiah dan satu uang koin 1.000 rupiah. Cara kita menghitung yang besar dulu. Angka jari 2 boleh. Ini 2.000 atau langsung saja boleh. 2.000, 3.000 karena ditambah 1.000. Ini. Nilai uang 3.000 rupiah, menulisnya R besar P kecil langsung angka 3.000,000. Ditulis 3.000 rupiah. Pasti bisa ini anak-anak. Kita lanjutkan anak-anak. Pasangkan kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama. Ini yang sebelah kiri ada satu lembar satu lembar. Yang sebelah kanan ada kelompok pecahan uang. Kalau anak-anak masih bingung, kita tulis dulu bantuan di sini. Di sini 1.000, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Berarti kalau kita jumlah, ini 2.000 rupiah. Ini 2.000,00 di sini. Selanjutnya, kelompok yang kedua di sini 2.000 rupiah, 2.000 rupiah, 1.000. Di sini angka jari 2, angka jari 2, angka jari 1. 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5.000 rupiah anak-anak. Ini menulisnya R besar, P kecil, 5.000,000. Di sini. Selanjutnya, kelompok yang paling bawah ketiga ini. Ada 4 uang koin, 500, 200, 200, 100. Cara kita, angka jari 5, angkat jari lagi 2, angkat jari 2, angkat jari 1. Bis 500 ini atau langsung saja bis 500,
600, 700, 800, 900, 1000. Rp1.000. Nah, di sini R besar, P kecil 1.000,000. Sekarang kita hubungkan anak-anak. Di sini Rp1.000 kita hubungkan dengan kelompok pecahan uang bernilai Rp1.000. Kita garis ke sini. Ini anak-anak nanti pakai penggaris. Lanjut, sekarang satu lembar uang Rp2.000. Yang Rp2.000 kita pasangkan dengan Rp2.000 ke sini, kelompok pecahannya. Nih, kita sambungkan ke sini. Sekarang lanjut ke satu lembar uang Rp5.000 ini, kita hubungkan dengan kelompok pecahan uang Rp5.000 di sini. Bisa? Ibu lanjutkan anak-anak. Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain. Ini kita belajar untuk menukarkan uang anak-anak. Soal yang pertama, dua lembar seribuan sama dengan titik-titik keping 500-an. Baik, Ibu bahas di sini. Ini berarti uangnya tadi 2000. Ibu tulis 2000 seperti ini. Ini sama dengan titik-titik kali ini 500-an. Jadi 500. Bagaimana cara kita mengisi titik-titik di sini? Kita buat barisan perkalian 500 seperti ini. Seperti yang sudah Ibu ajarkan, 500 kali 1 500. Ditambah 500 lagi 1000. Ini. 1000, ini sudah kali 2, ditambah 500 lagi 1500. Kita tambah 500 lagi anak-anak menjadi 2000. Sudah bertemu 2000. Kita hitung berapa 500-annya? Kali 1, kali 2, kali 3, kali 4 di sini. Kali 4. Hasilnya 2000. 4 dikali 500 sama dengan 2000. Berarti kalau kita tukarkan, 2 lembar seribuan sama dengan 4 keping 500-an. Lanjut ke soal kedua anak-anak. 1 lembar seribuan sama dengan titik-titik keping 200-an. Soal nomor 2 di sini. 1 lembar seribuan berarti sama dengan 1000 di sini, sama dengan titik-titik dikali 200-an. 200 berarti. Kita buat barisan perkalian 200 sampai bertemu 1000. 200 ditambah 200, 400. Ditambah 200, 600. Ditambah 200 lagi, 800. Ditambah 200 lagi, 1000. Di sini sudah bertemu 1000 di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. Kita pindahkan ke sini 5. Ini 200-annya ada 5. Berarti 1 lembar seribuan sama dengan 5 keping 200-an. Karena 5 kali 200, 1000. Sekarang lanjut ke soal ketiga di sini. Aku tulis di sini soal ketiga. 1 lembar 2000-an sama dengan titik-titik keping 100-an. Ini 1 lembar 2000-an berarti 2000. Sama dengan titik-titik dikali 100 di sini. Kita buat barisan perkalian 100 anak-anak. 100 ini ditambah 100 lagi 200, ditambah 100 300, ditambah 100 400, ditambah 100 lagi 500 sampai bertemu 2000 kita berhitung 600, 700, 800, 900, 1000, sini 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, ini 1600, 1700, 1800, 1900, lanjutnya 2000. Sudah bertemu 2000. Kita hitung ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ada 20 keping ternyata. 20 dikali 100 2000 berarti 1 lembar 2000-an sama dengan
20 keping seratusan. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Di sini, satu lembar 5 ribuan sama dengan titik-titik lembar seribuan. Ibu bahas di sini. Tadi uangnya 5.000 rupiah. 5.000 di sini sama dengan titik-titik dikali 1.000. Nih, dapat barisan perkalian 1.000 di sini 1.000. Ditambah 1.000 lagi 2.000. Ditambah 1.000 lagi 3.000. Ditambah 1.000 lagi 4.000. Ditambah 1.000 lagi 5.000. Sudah bertemu 5.000. Kita hitung 1.000 hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kita tulis di sini. 5 dikali 1.000 sama dengan 5.000. 5 dikali 1.000, 5.000 berarti 1 lembar 5 ribuan sama dengan 5 lembar 1.000-an. Lanjut ke soal kelima anak-anak. 2 lembar 2 ribuan. 2 lembar 2 ribuan, kita angkat 2 jari 2 tambah jari 2 lagi 4, berarti 4.000. Ibu tulis di sini 4.000. 4.000 sama dengan titik-titik lembar seribuan. Di sini dikali 1.000. Kalau anak-anak kita menghitung dari atas ini gampang anak-anak. 1, 2, 3, 4 sudah bertemu 4.000. Kita tulis lagi saja perkaliannya. 1.000 ditambah 1.000 lagi 2.000, ditambah 1.000 lagi 3.000, ditambah 1.000 lagi 4.000. Kita hitung 1, 2, 3, 4 di sini. Sama dengan hitungan di atas di sini. 4.000 sama dengan 4 kali 1.000. Berarti 2 lembar 2.000-an sama dengan 4 lembar 1.000-an. Kalau anak-anak rajin berlatih, nanti pasti bisa. Ibu lanjutkan ini. Anak-anak. Siti ingin membeli tas dari uang tabungannya. Tas sekolah banyak pilihan warnanya. Siti meminta teman-temannya memilih warna yang bagus. Ternyata setiap anak memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Siswa yang memilih warna kuning ada 8 anak. Siswa yang memilih warna merah ada 5 anak. Siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak. Gambar berikut menunjukkan jumlah siswa sesuai dengan warna yang digemari. Kita amati ini tabelnya anak-anak. Di sini kita lihat gambarnya. Yang memilih warna kuning ada 8 anak. Di sini ada warna kuning. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 anak yang menyukai warna kuning. Selanjutnya, yang menyukai warna merah ada 5 anak-anak di sini. Ini yang berwarna merah di sini ada 5 anak. Kita hitung, kita luruskan. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini yang menyukai warna merah. Sekarang, siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Ini yang berwarna hijau. Ini kita hitung, kita luruskan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak. Ini gambarnya. Lanjut, siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak di sini. Ini kita luruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Nih, sudah tepat anak-anak gambarnya. Ibu, lanjut ke materi Ayu mencoba anak-anak. Coba kamu tanyakan kepada temanmu tentang warna yang ia gemari. Catatlah hasilnya, kemudian gambarlah jumlah siswa sesuai warna kegemarannya. Ini ibu memberi satu contoh saja anak-anak. Sebagai gambaran, misalnya hasil pengamatan, warna yang disukai ada merah, kuning, biru, hijau, dan hitam. Jumlah siswa yang menyukai, warna merah 4 siswa, warna kuning 7 siswa, warna biru 6 siswa, warna hijau 8 siswa, dan warna hitam 5 siswa. Selanjutnya ini
Catatlah hasilnya, kemudian gambarlah jumlah siswa sesuai warna kegemarannya. Ini sudah Ibu gambarkan anak-anak di sini. Gambar yang menunjukkan jumlah siswa sesuai warna yang disukai. Tadi warna merah ada 4 siswa, di sini kita luruskan 4 siswa. Warna kuning di sini ada 7 siswa, di sini 7 siswa kita luruskan. Cara menggambarnya seperti ini anak-anak. Selanjutnya warna biru. Warna biru tadi ada 6 siswa, kita luruskan. Kita buat seperti ini. Selanjutnya warna hijau. Warna hijau ada 8 siswa. Di sini kita buat 8, kita luruskan dengan angka 8 di sini. Nih, kita luruskan. Selanjutnya yang berwarna hitam, yang gemar warna hitam ada 5 siswa. Ini kita luruskan di sini 5 siswa. Nanti anak-anak pasti bisa ini membuat sendiri nih. Ibu lanjutkan anak-anak, ayo berdiskusi, diskusikan dengan teman di sebelahmu. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda denganmu? Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Ini kalau kita berbeda kegemaran warna, kesukaan warna, ini maka sikap kita, ini Bu memberi satu alternatif jawaban anak-anak. Anak-anak bisa memberi jawaban yang lain sesuai apa yang dirasakan anak-anak. Sikapku terhadap teman yang memiliki warna kesukaan berbeda denganku adalah aku menghormati pilihan warna mereka. Ini kita tidak boleh mengejek anak-anak karena berbeda pilihan dan tetap mau berteman dan bekerja sama dengan mereka meskipun berbeda pilihan warna. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.